Baiklah pemirsa, kita sambut artis kita. Bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Ku tak mau mencancikannya. Pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa hilangnya cintaku. What's up boys and girls? What's up boys and girls? It's your girl. No. What's up boys and girls? It's your girl Tuba here. YouTuber Vicky Naki beberapa waktu lalu berangkat ke Turki dalam rangka menemui temannya dari aplikasi Ome TV, Tukba Kiara. Kendimi sıraladım. Çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancım var, kilimi nazlı güneş. Selama di Turki, Vicky Naki mengabadikan momen bermain ke sejumlah lokasi wisata, menyantap hidangan khas Turki, bersama Tukba Kiara. Kendati demikian, video momen bersama Tukba Kiara lenyap, gara-gara kesalahan salah satu karyawan Vicky Naki. Sama dia di format. Anehnya, dia tuh enggak ngecek. Ya sudah, semua videonya hilang, ujar Vicky Naki. Padahal, Vicky Naki menilai, momen menyantap hidangan bersama Tukba Kiara yang hilang tersebut, sangat berkesan. Aku sama Tukba itu, hari selanjutnya makan lahmacun, terus cobain snack-snack favoritnya si Tukba. Terus hari terakhir, kita main ke art gallery, ke museum, sambungnya. Oleh karena itu, Vicky Naki mengutarakan perasaan kecewa dengan hilangnya video momen bersama Tukba Kiara. Pusing banget, mau marah gimana, mau sedih gimana, pungkasnya. Cuplikan video klarifikasi Vicky Naki ini viral di media sosial TikTok dengan atensi 2 juta jumlah tayangan. Goodbye Tukba, semua hanya tinggal kenangan, tulis akun TikTok @hartoyo_albugis. Perihal itu, sejumlah netizen ramai mengutarakan perasaan simpati kepada Vicky Naki. Sedih banget, tulis seorang netizen. Sekarang hanya Vicky dan Tukba yang tahu kenangan itu, ucap netizen lain. Nyesek banget pasti, ujar netizen yang lainnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.